Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube Mas Fen, channel yang membahas tentang mobil-mobil yang harganya 50 jutaan. Ya, pokoknya banyak yang tahun 90-an. Dan di video kali ini saya bakalan membahas dan menjual Daihatsu Verosa tahun 94 Special Edition. Mobil ini buka harga di 49 juta. Jadi, buat yang cari Verosa, simak video ini sampai selesai. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Daihatsu Verosa tahun 94, teman-teman. Dan mobil ini dijual juga dengan harga masih di kepala 4, yaitu 49 juta nego. Jadi buat yang punya dana 40-an juta, mungkin bisalah nanti silahkan tawar mobil ini ya. Mobilnya ini adalah Verosa Special Edition, jadi ini yang dua warna. Jadi atasnya hijau, yang bawahnya ini warna silverstone. Untuk posisi mobil sendiri, mobil ini posisinya ada di Magelang. Jadi buat yang ada di sekitar Magelang, Jogja, ya bisalah kalian untuk pantau mobilnya secara langsung. Tapi untuk review sedikitnya, saya bakalan mereview sedikit tentang mobil ini kondisinya seperti apa. Untuk dari yang pasti untuk mobil tahun 94, tahun 90-an lah ya. Jadi kebanyakan mobil sudah repaint. Kebetulan mobil ini juga sudah repaint 2 kali, tapi pengerjaannya masih bagus. Jadi pengerjaannya rapi. Dan ini kenapa alasan di repaint ya, karena memang warna sudah kusam. Karena memang mobil tahun 90-an ya sudah bertahun-tahun ya, untuk di 2021 sendiri. Tapi untuk kondisi bodi ini masih kaleng. Walaupun ini sudah 2 kali ya, tapi ini masih kaleng. Jadi minim sekali untuk dempul. Kebanyakan ini masih kaleng full muter. Lihat dari lurusnya dari bodi ini, masih lempeng sekali. Dari garis-garis nat ini masih lempeng. Nah, Special Edition ini memang yang 2 warna. Untuk yang di bawahnya sendiri masih ada lagi, tapi yang 1 warna. Ini kalau yang 1 warna bukan yang seri Special Edition ya. Benerin kalau salah. Nah, untuk yang Special Edition sendiri ini belum seperti independen ya. Karena Verosa banyak juga tipenya. Untuk model-modelnya ada yang Verosa biasa, Special Edition, terus independen, ada yang mega top. Kebetulan ini yang ready saat ini adalah Special Edition nih. Mobilnya sih cukup cakep juga untuk Verosa ini, karena sudah pakai velg yang gaul juga. Ban juga sudah ban gede. Ini menggunakan ukuran 235 70 ring 15. Pakai Forseum AT ya. Bannya masih tebal semuanya, empat-empatnya. Kalau misalkan kalian kurang detail, nanti di video ini kalian bisa WhatsApp langsung pemiliknya. Jadi untuk detailnya seperti apa, mobilnya minusnya apa, nanti kalian bisa WhatsApp langsung ya. Tapi untuk harga yang penting ini adalah buka harga di 49 juta, masih bisa nego. Untuk ban serep ini juga masih tertempel, jadi ada. Dan ini sama, velgnya sama 5 seperti yang terpasang di mobilnya. Untuk kategorinya sendiri ini masih cukup bagus, lumayan ya, bisa dikatakan cukup istimewa, karena memang di bagian talang-talangnya sendiri ini masih utuh. Kalau bodinya ini kaleng, tidak ada sentuhan dempul sama sekali. Ya, mungkin ada sedikit di bagian bumper-bumper, wajar sekali ya. Nah, untuk bagian kolong-kolongnya sendiri kita akan lihatin. Di sini juga masih bagus, tidak ada yang kropos nih untuk bagian kolong-kolongnya. Kalau untuk ban ini cukuplah, masih 50%-an. Nah, untuk interiornya kita bakalan lihat. Untuk interior ini masih cukup bagus sekali. Ini di cover ya, untuk interiornya. Untuk joknya maksudnya. Untuk jok ini di cover. Terus plafon juga masih cukup rapi. Untuk setir dan dashboard ini masih originalnya.
Terus untuk bagian door trim ini juga masih original. Di sini ada electric power window, window lock. Terus untuk pengaturan spion di sini sih untuk Verosa ya. Jadi tidak electric mirror tapi ini tangan, pakai tangan. Tapi mengaturnya sudah dari dalam dan ini fungsi sekali sih, enak. Untuk dashboard ciri khas Jeep banget, ada pegangan di situ. Dan ini biasanya kalau Verosa ini banyak yang patah, mejanya kecil ini, tapi ini masih utuh ya. Jadi kebanyakan patah. Di sini ada audio dan juga AC. Manual 5 speed. Untuk jok belakang ini juga di cover. Jadi untuk kategori di interior ini masih bagus. Masih layak dengan harga segitu ya. Memang untuk pasaran Verosa sendiri harganya di angka ada yang 35, terus ada yang 40. Banyak yang jual di angka segitu, cuman kembali lagi karena mobil bekas itu sesuai dengan kondisinya ya. Jadi kita ngelihat barang juga. Kalau kalian cari yang paling murah, pasaran paling murah, pasti kalian juga bakalan kedepannya itu bakalan dapat atau kalian juga harus menyiapkan dana tambahan untuk memperbaiki PR-nya. Makanya kalau cari mobil mending yang lebih mahal sedikit tapi diminimalkan untuk PR-nya sendiri. Untuk tampilan dari depannya sendiri teman-teman, ini masih cukup rapi. Untuk pajak ini baru, maksudnya baru bulan 4 kemarin, jadi masih panjang. Tapi untuk kalengnya, platnya ini masih sampai di 2026. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Untuk bagian mesin masih cukup rapi dan ini hanya kotor debu saja. Untuk dari kap mesin sendiri ini tidak pernah yang terjadi insiden ya, karena ini masih bagus. Terus petunjuk-petunjuk dari PT Astra Daihatsu juga masih ada. Jadi ini tidak yang mobil bekas insiden, masih asli semua. Walaupun ini sudah dua kali pengecetan, tapi karena memang ini dulunya kusam, jadi bukan karena mobilnya insiden atau gimana, bukan. Tapi memang karena mobil kusam ya di repaint ulang kan lebih lebih kelihatan seger lagi ya. Ini talangnya juga bagus. Kalau untuk mesin kita bakalan coba nyalain juga. Ada kunci rahasianya? Oh udah. Kunci rahasia? Ada kunci rahasia nih? Ada kunci rahasia. Oh iya. Rahasianya di mana? Di kolong itu. Kolong kotakan itu. Nah itu tinggal dipegang aja. Kalau tak kasih tahu nanti jadi nggak rahasia dong ya. Oh iya. Jadi ini ada kunci rahasia dan ya kalau tak kasih tahu jadi nggak rahasia lah ya. Pantesan tadi nggak ini ya, nggak langsung hidup. Tapi ternyata ada kunci rahasianya. Biar lebih aman sih. Nah mesinnya sangat halus, getarannya mulus, tidak perlu perbaikan di engine mounting. Terus ini cukup rapet juga. Ini halus banget sih mesinnya. Getarannya juga bagus. Cukup recommended untuk mobil ini dengan harga 49 juta masih bisa nego. Mobilnya lokasinya ada di Magelang teman-teman. Jadi buat yang minat nanti langsung hubungi aja nomor yang tertera, nanti silahkan kalian nego. Misalkan kalian deket-deket sini, Jogja, Magelang, Purworejo, silahkan pantau langsung untuk mobilnya. Insya Allah recommended dengan harga di bawah 50 juta ya. Pokoknya thank you banget sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Selalu nantikan video-video Mas Fan terbaru, karena insya Allah saya bakalan mengupload setiap hari untuk mobil yang harganya itu 50 jutaan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.